genggam duniamu, akhirat meninggalkanmu. Genggam akhiratmu, niscaya dunia datang kepadamu. Jangan terlalu kita mengejar dunia. Letakkan dunia itu di tanganmu dan akhirat itu di hatimu. Dunia ini sifatnya hanya sementara. Buktinya, apapun yang ada di dalam genggaman tanganmu tidak untuk selamanya. Sekarang kau pegang apa, nanti udah gak dipegang lagi, apalagi untuk yang keesokan hari. Maka memang dunia ini hanya perlu digenggam saja. Dunia ini sifatnya hanya sementara, tidak mungkin akan dimiliki selamanya. Dan apapun perihal dunia, itu akan mengenal yang namanya kerusakan. Cepat atau lambat, dunia akan rusak, karena dunia adalah sesuatu yang fana. Tapi akhirat itu akan kekal kamu rasakan. Maka berjuanglah untuk dunia sekadarnya, dan berjuanglah untuk akhirat juga, untuk bekal kelak kehidupanmu di sana. Ketika dunia dan akhirat kamu capai, kamu usahakan dengan seimbang, insya Allah dunia akhiratmu akan penuh dengan kebahagiaan. Genggamlah dunia sebisanya saja, genggamlah akhirat semampu dan sekuat-kuatnya kamu.